Dengan ini maka satu Ramadan ditetapkan jatuh pada esok hari. Kami ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah, besok sudah memasuki hari pertama puasa. Gak terasa ya, perasaan baru kemarin Ramadan tahun lalu. Hehe. Berarti nanti malam sahur dong. Wah, harus cari makanan enak nih. Lagian gua ada janji sama Bejo, mau ke pasar tradisional. Bejo. Keluar rumah. Nah, ini ceritanya, bro. Si Ucok ini besok Ramadan ya. Jadi dia mau menyiapkan santap sahur. Sama sekalian ada janjian sama Bejo. Oke, kita keluar. Naiki Vespamu. Dan seperti kata si Ucok tadi, bro ya. Gak terasa memang kan, kayak kemarin tuh pakai baru ya kita Ramadan. Ini udah Ramadan 2023 ya. Ya gitu loh bro, semenjak ada internet waktu terasa cepat berlalu ya. Jemput Bejo dulu. Ini kita jemput Bejo dulu. Gimana rumah? Oh disini dekat. Nah itu dia tuh, udah nunggu depan situ. Lama amat lu cok, lama kali kau. Maaf repet ya. Maaf, kelupaan gua. Sorry Bejo. Pergi ke pasar tradisional. Lanjut. Habis dijemput Bejo, kita OTW ke pasar tradisional. Pasarnya pun gak jauh juga ya sama rumah mereka, dekat aja. Kita kemari, situ ada marker. Seperti biasa kita ke marker. Ramai banget. Mana yang jual ayam, bro? Ada ayam orang nih. Mana penjual ayam ini? Berkeliling pasar. Oh, di atas ini. Gaul. Iya, nah, turun dari situ deh tadi. Mana jual ayam nih? Markernya nggak ada, paksa kita cari satu-satu nih bro. Lihat-lihat badan pasir yang rame nih ya. Ini, oh ini si Bogeng, masih ingat kan bro? Si Bogeng menjual mie ayam. Bogeng jual mie ayam. Nah ini ada si Rajendra beli apa dia? Banyak kali, jual-jual ini. Pasar ini rame banget. Oh ini yang pakai topeng ini namanya si Konsky bro. Dia gitu pakai topeng dan misterius juga dia. Ada lagi sih yang ada pada sini si Adipra. Ini Adipra beli apa itu? Sana ada becak, ada jual mie ayam gacong juga nih ya. Nenek. Oh sana si Aldi bro. Si Aldi beli tempat penjual nenek-nenek dia. Beli apa itu? Halo Aldi, beli apa kau situ? Kayaknya itu penjual ayam ya. Oh sana ya penjual ayam ya. Keliling-keliling gitu. Samperin, ayo nah, kita samperin yang jual ayam. Abang ini jual ayam. Halo bang, abang jual ayam kan? Iya dek, abang jual. Mau beli ayam apa? Pilih. Wah, ayam apa cok? Kira-kira mana yang enak? Ayam kampung, tapi harganya lebih mahal daripada ayam potong. Emang perbedaan harganya berapa ya bang? Ayam potong 1 ekor 50.000, ayam kampung 1 ekor 100.000. Nah, jadi mau beli ayam potong atau ayam kampung nih? Kami beli ayam potong aja deh bang, lebih murah soalnya. Jadi murah rupanya. Woi, mana iuran kau? Nggak ber-ber dari kemarin. Aduh bang, dagangan saya masih sepi, belum bisa bayar. Cepat bayar! Mau kami obrak-abrik dagangan kau? Hah? Bayar. Siapa mereka bang? Bukan seramat. Sama kusen banget ibu-ibu itu dibentak kayak gitu. Mereka adalah preman pasar, pedagang wajib bayar uang setoran. Kalau tidak bayar bang, mereka akan mengganggu dan menghancurkan dagangan kami. Lihatlah teman, kasian kau, makai bayar setoran. Oh, mutol mau dihancurkan orang dagang ibu-ibu ini. Kita selamatkan dia. Kita bisa tinggal diam dong. Di sekreman pasar. Ayo dagang, keluarin modal kadang pun belum laku dagangannya, udah dimulai store kayak gini. Aduh, keras sekali bro. Aduh, keras hati bro. Oke, ayo cok, jangan mau kalah. Ayo, demi keadilan di dunia ini. Demi memberantas kejahatan. Ya, ayo semangat. Oke, habis kita ambil ini ya, bro. Oke, akhirnya kita punya apa nih? Gagang payung atau, bro? Gagang payung nih ya. Wah, damage-nya mantap juga gagang payung ini.
Satu lagi sana. Oh, awas semua. Aduh si Bejo bro. Aduh Bejo enggak tarik ya lawan preman kakek-kakek ini. Aduh. Kakek-kakek ini preman deh. Sini sini. Oh. Ayo Bejo. Oke. Lihat kondisi ibu pedagang lalu pulang. Kita lihat bro kondisi ibu pedagang. Eh kusion kali. Sedih kali bro. Oh. Dagangannya masih sepi tadi kan. Udah dimintain uang setoran. Gak bisa bayar dia dong. Lalu dihancurkan dagangannya sama preman. Lihat kali wah. Sesama rakyat kecil masa kayak gini kan. Mana ya. Yuk bu, bangkit bu. Semangat bu ya. Ya inilah bu hidup bu. Kadang keras dia. Semangat bu, semangat bu. Semoga dagangannya laris ya. Oke. Udah bro. Selesai kita ini. Ayo kita pulang. Ya, itu udah jam 5. Enggak jadi orang sahur. Sampai mana nih? Sampai lupa sahur gara-gara ngadepi preman ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kita menegakkan keadilan tadi. Memberantas kejahatan. Siap. Ya cepat balik ini. Semoga di Los Santos waktunya beda, bro. Di kampung Sucok ini kan. Dia sahurnya jam 7 pun masih sahur ya. Semoga gitu ya. Ya, karena GTA ini enggak terikat bro sama ruang dan waktu. Asik bro, asik aja sini, oke? Siap. Mana? Makre ini. Nah, kita ke antarkan dulu si Bejo ya di sini, bro. Siap. Aha. Kamera ke atas, kamera ke bawah. Keesokan hari, sudah beres ceritanya. Bismillah, semoga puasa Ucok lancar jaya. Amin. Gue harus rajin silaturahmi supaya dapat banyak pahala. Ke rumah Aldi. Betul kata sih bro. Kita harus rajin silaturahmi supaya banyak dapat pahala. Tapi kalau yang model-model kayak aku agak banyak silaturahmi. Tapi bagus kalau silaturahmi betul-betul silaturahmi. Kadang kan ada silaturahmi gibah bergedok silaturahmi. Kadang itu nggak boleh. Bukan banyak dapat pahala malah mengurangi pahala ya. Silaturahmi itu harus membicarakan hal yang baik-baik gitu, bukan membicarakan orang. Gibah namanya bukan silaturahmi. Assalamualaikum. Selamat menunaikan ibadah puasa. Happy Ramadan. Yo, Cok. Selamat menunaikan ibadah puasa juga ya. Silakan masuk ke dalam, Cok. Ngaji bareng kita. Ini bagus ngajak ngaji deh. Hey, nanti aja, Bro. Gua mau silaturahmi ke rumah Bejo. Nanti ya. Rumah Bejo. Si Aldi ngajak Ucok ngaji bareng. Dalam rumahnya, tapi si Ucok mau silaturahmi ke rumah Bejo dulu nih. Siap, ayo kita ke rumah Bejo. Terbanyak silaturahmi. Yang beneran silaturahmi, bro. Agar mendapat banyak pahala. Siap. Bejo, di bulan suci ini gue mau minta maaf sama lu. Ya Ucok, maafin gue juga ya kalau ada salah. Nih, persahabatan. Ayo masuk Ucok, di dalam ada PlayStation, main game kita. Gak usah bro. Gua mau silaturahmi ke yang lain. Coba silaturahmi tempat orang lain lagi nih. BTW gua mau menyapa si pembuat diom ini. Pembuat diom siapa pembuat diom? Ke rumah Apriza Prasetyo. Yang buat diom ini Apriza Prasetyo. Makanya si Ucok mau silaturahmi juga nih, menyapa si Apriza Prasetyo. Di mana? Rumahnya lu. Ayo kita samperin. Di belakang sini. Tinggal putar kojak. Silaturahmi kita nih ke tempat Apriza buat diom. Assalamualaikum Apriza, Ucok datang nak bersilaturahmi. Ini. Lah kok enggak menyaut? Apa dia lagi enggak di rumah? Atau mungkin lagi sibuk membuat diom. Mungkin aja. Ya. Gua rasa udah silaturahmi ke seluruh kampung. BTW waktu berbuka puasa masih lama. Pengennya sih minum es jeruk, tapi batal puasa. Ya batal lah, masa minum. Kalau di rumah terus malah bosan. Duh, ngapain woy, pening aku nih woy. Aduh woy, pening nih woy. Aha, mending gua main ke rumah si Aldi. Ke rumah Aldi. Daripada minum es jeruk, batal ya kan. Nunggu waktu buka, bagus kita ke rumah si Aldi. Ya, ini pilihan bagus. Ya, kita menyapa si Aldi. Assalamualaikum Al, siang-siang pas Ramadan gini bagusnya ngapain? Waalaikumsalam Cok, ya mending kita isi dengan hal bermanfaat. Hal bermanfaat macam mana pula yang kau maksud? Hal bermanfaat.
Mumpung bulan Ramadan, kita harus memperbanyak amal ibadah. Apakah ngabuburit termasuk dalam bentuk ibadah? Masalah nih. Tergantung, kalau diisi dengan mengaji dan mendengar tausiah, ya ibadah. Ya benar. Kalau diisi dengan hal tidak bermanfaat, sih berbeda cerita. Udah macam si ustadz sih alisnya. Tapi kamu sebenarnya mau ngajak ngabuburit jalan-jalan kan? Itu kan. Nanti sore abis sholat asar ya, Cok. Gua mau lanjut ngaji dulu. Nanti aja ngabuburitnya. Hei, ya Al. Tahu aja, ngajak jalan-jalan. Siap, bro. Ini part pertama. Kita lanjut ke part 2. Widih, keren. Barokah dia, ya. Iya, asik. Siap. Ayo, Cok. Saatnya kita ngabuburit. Part 2. Ini Aldi udah mau ngajak si Ucak ngabuburit, bro. Enaknya kita ngabuburit kemana, Al? Mana nih? Ngabuburit sekalian cari takjil, Cok. Takjil. Oke, ayo kita cari takjil untuk berbuka puasa. Takjil, bukaan maksudnya. Naiki Vespamu dan pergi ke Bazar Ramadan. Kalau tempat kami, bro, istilah takjil tuh agak jarang ya. Yang lebih common itu adalah istilah bukaan. Apa bukaan hari ini? Bukan apa takjil hari ini? Gitu lah ya. Kalau kalian suka bukaan atau takjil apa, bro? Kalau rumah aku ternyata hampir setiap hari beli gorengan. Semoga gak kena kolesterol aku nanti. Iya, hampir setiap hari makan gorengan. Asli. Tawisi, bakwan, risol. Hampir itu setiap hari. Semoga lo, bro, ya. Gak kena kolesterol aku. Kena kolesterol gawat. Astaga, enggak ya. Nojubillah, bro, jangan sampai kena kolesterol ya. Emang kayak kurangi, bang, makan goreng-gorengan, bang. Ya, siap. Emang kalau bukan itu, kayak nafsu kita besar kali mau makan, bro. Emang mengunyah. Terutama kan gorengan itu, rasanya kayak, kok belum habis gorengan dari belum puas rasanya. Tak patut. Siap. Turun dan kesini. Ayo kita turun dan... Ih, aduh, nyangkut pula ini, ha. Bisa buat nyangkut sama kawan sendiri. Ini kita cari takjilnya. Uju buset, rame bener. Uju buset, uju. Sebelum beli makanan, lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Ih, sana ada bener-bener tukang game. Nyari takjil juga ada. Nyari gorengan loh itu. Gorengan ya, gorengan. Lama-lama semua tuh gorengan ya. Mereka nih sini. Bang, beli kolak pisang 3 bungkus. Ini bagus nih kolak pisang nih 3 bungkus. Siap, tunggu ya, Dek. Tapi kolak pisang pun santan juga, bro. Enggak bagus juga banyak-banyak. Setelah itu beduk maghrib terdengar. Duk 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 duk. Kalau kami sini pakai sirene gitu. Kalau kalian masih pakai beduk, bro. Ucok, Mama Ucok dan Aldi sedang berdoa buka puasa. Doa mana nih? Ada lagi doa versi baru, bro. Kalau dulu kan kita Allahumma lakas sumtu kan. Kok ini ada pula yang baru katanya. Gitu lah. Tema mana yang ini? Dua-dua bagus ya. Itu kan sama niatnya baik gitu. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Satu jam kemudian. Satu jam. Terima kasih, Cok. Gua pamit pulang dulu. Aldi pamit pulang. Aldi pun pulang ke rumahnya. Lalu Ucok bersiap untuk pergi tarawih dong ke bawah. Kita ke bawah, bro. Bersiap nih untuk tarawih nih. Kita OTW tarawih itu. Mama Ucok masih di ini ya, masih mati buka. Sementara Ali juga udah pulang dan Ucok mau sholat tarawih dia. Siap. Waduh, ternyata sholat tarawihnya udah bubar. Telat ya, bro. Ay, gak jadi tarawih dong. Udah bubar tarawihnya. Tuh dong, datang telat ya. Makasih ya, guys. Udah ngikutin kegiatan puasa Ucok. Thank you, Ucok. Aku juga mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa semuanya. Ramanya Ramadan. Selamat puasa, bro. Harus puasa satu atau... Satu bulan penuh, jangan bolong-bolong, macam cedul bolong. Iya, tahu kan, Ucok. Satu bulan penuh lah, kan, wajib. Sampai jumpa. Dadah.
Mission pass. Respect. Wow. Gitu ya bro, videonya bro, keren. Ya. Siap ya. Ya gitu lah bro, video diem kita kali ini, dimana tadi berkisah tentang keseharian Mecok ya selama bulan Ramadan. Ini ceritakan tadi dia ngabuburit, terawih, tapi sayang terawihnya telat ya, akhirnya udah bubar, gak jadi terawih dah. Udah gitu lah bro ya. Kalau kalian suka dengan video Tukang Game kali ini, bisa di apa? Bisa di like, subscribe, dan komen, dan share teman-teman semua video Tukang Game kali ini. Sampai jumpa bro di video-video Tukang Game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah. Bubar, sampai jumpa lagi. Ciao.